Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini saya sedang test ride menggunakan motor dari kota Medan menuju ke Lubuk Pakam. Jalanan ini akan menempuh jarak sekitar 36 km dan estimasi waktu sekitar 40 menit. Dan perjalanan ini saya lakukan pada siang hari. Apabila malam sedikit tentu saja akan berbahaya bagi saya. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.
dek.
Gurun Abud. Bukan. Iya itu aja lah. Apalagi dibilang orang itu? Hah? Apalagi dibilang orang itu? Siapa? Ada. Bawa apa aja? Bawa, nggak tahu deh. Nggak dikasih umum. Apa? Nggak dikasih umum. Oke, jas itu aja. Iya. Sama oke apa? Patu. Sini, sini. Bisa. Enak ya tas kain ini. Ada koper sini. Boa. Ini lu. Kok enggak bawa mie? Hah? Enggak bawa mie. Oh. Seminggu ya? Sana ada yang mie. Nanti nengok-nengok lah. Bisa belanja di mana. Naik mobil kan enggak bisa apa? Sampai masuk-masuk kan. Tadi si ini kan bentar di mangga. Terus? Dia bilang mau barang. Kau ini apa sana katanya? Terus? Motor bang, Mas Herman. Oh. Oh. Loh, pakai motor teh. Tapi ini buat apa ini katanya? Ya. Mas Herman di rumah. Mau jauh ya? Apa-apa. Jalan-jalan nah, minggu. Jam berapa ini? Tanggal 11. Sampai sana jam berapa nanti? Ingat ya? Nanti lah ke apa? Yang tempat kemarin itu aja. Itu Maret semalam aja. Oh ya. Masih motong aja orang. Tahu apa? Di depannya. Kalau nggak ada lampu mungkin di depan lampu dia. Di seberang. Bentar ya. Nah itu mulai di depan ya. Bud, cocok kali aku kurasa. Abang ya, Maxim ya? Bukan. Abang Maxim ya? Betul.
tahu yang kakak-kakak tadi kan? Abang Maxim ya? Nggak mau lihat kan yang motor berapa lama. Iya kan, sama bahan bakarnya berapa habis. Iya. Iya. Bagian apa? 500 sudah keluar tuh. Harganya 10.800.000. Gak tahu ya, dari tahun 2019 ya. Enggak, standar kok. Sebelah kanan tengok. Sebelah kanan tengok. Tuh. Wah, habis cetak pun ya. Iya, habis dari percetakan tuh. Tuh, lurus berhenti. Kalau aku lurus terus. Lagi lah harga segitu. Hah? Kalau mau nyari nggak ada lagi harga segitu. Itu udah paling murah tuh. Biasanya 12-13. Iya. Iya. Nah, lengkap kok. Nah. Kalau luar BK ya baru lah. Apa ya? Enggak. Dari awal BK dia, ini orang beli. Nah, iya, sumut, iya semua BK. BL, BA, BA sama BL. Kenapa? Kenapa?
Iya. Itu mau ke pantai, Bud. Orang tadi mau ke pantai ya. Bukan yang tadi di Surabaya. Kenapa ya? Jam 8 besok kan? Jam 8 kurang 15 ya? Jam 5 berarti kurang kata. Ya jam-jam 6 ya. Udah sepi kok. Iya.
salah ya. Jadi ngambil. Jadi ngambil. Mendung air ya, Bud. Mendung air. Oh, tunggu motor. Tunggu sini. Thank you.
capek bud. Udah nyampe. Udah sampe. Gue bakal gas ada. Jam berapa? Nanti di ada yang kerja di pengisi. Yang kerja ini ntar panggil. Gak bisa tas ini turunkan? Hah? Tas ini gak bisa diturunkan? Itu
merah di sini kenapa ya? Apa? Iya karena udah aku kasih tahu kan. Kalau enggak. Tanya bud parkirnya berapa bud? Tanya parkirnya berapa per apa? Gacuan deh. Iya. Sebelah kiri rumah sakit ya kan? Iya. Iya. Oh, ini? Iya. Dekat lah tuh. Kalau yang tadi agak berkeringat sedikit. Apa? Oh dia pakai apa? Oh dah. Ini mau mana kanan? Udah beli makan? Enggak. Minum aja paling. Lupa sama kawan. Biasa ya, Bun ya. Udah biasa kan. Kenapa sewanya cuma yang kecil mobilnya? Udah gue tanya. Mau dia? Hah? Bapak ya? Mau gak ikut? Lompat nanti balik Pak. Iya, sama Bu. Gak bapaknya? Apa? Iya, bapaknya ikut nanti. Makanya iya, makanya ketemu bapaknya Wina kan? Iya. Bapaknya supir, nanti supir. Iya. Stasiun dulu. Nanti kalau ada apa-apa naik kereta api aja. Dia sekali sekali sehari dia. Stasiun berapa? 12.000 ya. Berapa? 12.000 sampai Medan. Sumpah. Makanya kita nyari ini ya. Gampang ya udah sampai sini kan. Dalam kota kan. Dan kaki pun nyampe cuma 2 kilo kan berapa? Hah? Eh, olahraga lo. Apa nih? Apa? Iya, olahraga. Ini semalam kan ya. Yang kita lewat Batang Kuis itu. Berdebu jaket aku. Gimana mata kita? Udah berkerak lah di mata.
di depan. Sedikit ya rumah-rumahnya. Kayak gini lah dikontrakkan nanti paling. Iya kan? Palingnya kayak gini-gini lah yang dikontrakkan. Dari Medan pun enak. Empat puluh menit. Nah, kita biar tahu dalam kota tuh kayak mana. Dalam-dalam. Sabar lah. Kita cari barang-barang terus. Tinggal lurus aja kok dari apa? Dari apa? Iya. 2 kilo. Cuma 2 kilo. Iya. Pihara. Pihara. Banyak satu arah ya. Kiri ya. Gua ada Momoyo. Tapi enggak bisa parkir tuh. Bisa ke kiri? Bisa ke kiri. Bisa. Eh makanya nyoba ini. Tuh stasiunnya tuh. Udah. Itu stasiunnya, Bud. Nah, itu tuh. Ah. Mobil siapa Mustang? Original. Ini stasiun ya. Cuma gini aja. Bud, stasiun ini, Bud. Oh, di sini dia. Sini atau enggak? Mana stasiunnya ya? Di sana paling ya? Iya, di sana berarti. Iya kan? Kita intip. Oh, sebelah sana kok. Sini bisa. Ya nggak boleh kan masuk, keluar boleh, Bud. Mana, Bud? Berarti mana ya depannya? Hah? Depannya mana? Kereta, Bud, pulang. Apa? Mau naik kereta pulang. Baru nyampe ini stasiunnya apa? Alun-alun ya. Banyak kok gojek, Bud. Oh ini loh, ha. Mau sampai sana enggak? Enggak lah. Mau nyebut siapa? Udah balik? Nanti kau jalan sampai sana tuh. Keluarnya mana ya? Sini juga?
Lupa Fakta Railway Station. Bisa kita pengen bikin kontennya kereta lewat. Itu apa perempatan timbang apa namanya itu ya? Oh, tembusnya sini. Bisa kita lari sini buat pagi, Bud. Oh, ini tembus sana ini. Kanan ya. Ini Telkomnya. Nunggu di mana aja, Bud? Apa? Kalau enggak kau nanti nunggu di mana aja biar jemput orang itu. Di mana? Di mana gitu yang ada tempat makan. Biar aku langsung pulang. Apa aja siapa? Dia selep itu. Ganti LTD itu bisa dibongkar. Gak ada ya, kayak KFC gitu ya. Ya, Bud? Apa? Kayak KFC itu gak ada ya? Pizza ada. Pizza? Ada? Pizza apa? Hah? Pizza apa? Pizza ada. Masa? Pizza ada. Orang ini, apa? Pekerja apa? Ibu tuh, kalau gak kok di DIY ini? Bisa DIY. Majestic. Ini Bank BCA ini. Oh, tutup bah. Tutup. Ya harusnya bank buka ya. Enggak, maksudnya mesin ATM-nya enggak ada, Bang. Mesin ATM-nya enggak ada. Udah nyampe ya. Ini yang tadi. Iya, dia cuma sedikit kok. Bank BJB. Mau yang kayak gacuan tadi, nyoba. Tadi deket apa tadi yang aku bilang mie gacuan? Gacuan? Yang mirip mie gacuan? Gitu aja lah. Sarapan gitu ya. Udah siang loh ini, udah jam 11 atau 12? Jam berapa, Bud? Udah jam setengah 12. Sarapan kita gacuan di Medan juga kan?
tembakannya gacuan. Bukan deket apa tadi, tinggal jalan aja. Ada kok angkot tuh. Lah, ini kan siapa? Iya. BKI ya. Siapa? Rehan. Oh, iya, dia koas ya. Pernah kan di kampus kan? BKI ya kan? Ini katanya enak bakso ini. Oh. Tapi aku gak bisa makan bakso tapi minum doang. Minum? Iya. Makan lah kok. Turun lah. Thank you.
Thank you.
kasih sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti update video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.